Halo, assalamualaikum. Ini kita lagi ke sawah ya. Kita jalan-jalan sambil lihat itu Bapak Tani lagi garu apa ngeluku ya, mengolah tanah yang habis dipanen terus mau ditanemin ya. Ini bibit padinya di sini. Itu lahan yang mau ditanemin. Ini keren. Jalan-jalannya nggak ke mall ya guys ya. Kita di sini betul-betul bisa refreshing ya. Bagus banget pemandangannya. Ini kita jalan, banyak kodok yang lompat-lompat di samping kita ya. Suara musik alami, musiknya alami banget. Ini kita jalannya agak cepet karena ada sesuatu nih, ada sesuatu teman-teman. Ini dia, kita dapat pemandangan yang indah banget ya. Ada burung apa ya namanya? Tuh, burung putih-putih lagi bersama Bapak Tani. Dia nggak takut dia. Lagi cari ikan ya. Banyak banget. Kita kepengen nangkep tapi susah ya. Ini di depan kita banyak banget capung yang lagi terbang. Tuh, banyak capung. Ini kok manuknya buatan wedi toh pak? Buatan wedi toh nek cedaki. Nggih to, Pak. Pamang celuke, Pak. Kang kan turut dene cedake jenengan to? Nggih. Oh, ngoten trai ngetut ke ngoten nggih, Pak. Ngetut ke wong luku. Napa, Pak, sik diparani iwake? Jenenge kontol. Kontol blekok. Golek nganu teng mek sak mek anu Pak, kates. Mendut kates. Dereng enten agak sitok tok nggih. Nggih. Waduh Pak e piye? Itu burung nggak ada takutnya ya sama kita ya, cuman kalau kita deketin mau ditangkap nggak mau dia. Itu sayangnya ada orang mantu. Jadi ada musik. Kita jalan. Kita jalannya cepet-cepet, kepengen cepet deket burung. Soalnya burungnya semakin menjauh. Tadi sama bapak yang di sawah tadi nggak takut, tapi sama saya kok kayaknya takut ya.
videonya goyang-goyang nggak apa-apa ya, karena kita jalan cepet ini. Ini capung banyak banget ya, berkeliaran. Kita makin deket nih teman-teman. Burung, kita cuma mau ini ya. Kita cuma mau minta fotonya aja. Kita nggak ganggu kok. Jangan terbang ya. Burungnya bagus banget ya. Itu namanya burung kontul. Iya kan, terbang semua. Dia takut sama saya. Dadah. Itu ya, burungnya pindah ke sawah bawah. Itu yang lagi ngejar burung bangau, nggak kesampaian, sampai ngos-ngosan. Oh, ngejar angsa, angsa kan mbak? Burung anu, burung kuntul. Oh, kayak ingu, ingu. Oh, itu. Iwaknya nggak enak. Oh, liar, nggak enak. Liar. Bukan angsa, itu burung. Oh, burung sawah. Oh, warnanya putih. Burung kuntul. Masuk ra itu blas mau? Hah? Ra itu blas. Dari jauh. Iya, aku lagi bikin video. Mbak, ada tamu jenengan? Ya, yuk. Ada tamu banyak orang katanya kebetulan. Capek juga ya jalan-jalan di sawah. Apalagi tadi ngos-ngosan ya ngejar burung apa itu, burung bangau. Soalnya seru banget. Ini kalau kita ngelihat padi kayak gini tuh rasanya ayam tentrem adem ya. Kita ngebayangin kita panen, kita nggak usah beli beras, kita nggak ngemol, jadi hidup itu nyaman banget. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah hadir di channel Kiki Liongti Diary. Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan berkah rezekinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.